VIP-nya udah banyak ya. Aku bisa melindungi kerajaan. Nah, ini Ramdan udah nemu nih bapak. Memilih jalanku sendiri. Nah, ini Ramdan ada nih ya. Boleh tuh. Udah ada tuh. Ramdan udah kelihatan tuh. Sudah. Ada combo. Alright. Nampaknya roar dari bapak membuat guru terkaget-kaget. Langsung melek lagi kan? Langsung melek lagi. Yang tadi low streak ngantuk tiba-tiba langsung melek lagi tuh. Turu aja langsung melek lagi kan. Top global Turu ini top global Fredrin Sambalado ya. Bukan Fredrin, bukan Fredrin someone ya. Alright. Back to the game, back to the adu tumbuh. Kita lihat sudah mulai baku hantam. Jenny mulai merusuh. Lihat saja kembali lagi. Luar biasa kembali lagi. Lihat saja masih didapatkan oleh seorang Zulma. Masih ada di sana Mortal Coil tapi ini Steel Cable. Iron Hook belum connect. Kita lihat sudah mulai di cover. Lihat saja makan seorang. Gideon. Tembakan seorang aja. Terlalu barbar gaming hyper. Yang satu ini ya. XP laner sekarang Naja ya. Breezer atau Naja ya. Dia ini emang kadang-kadang beban keluarga ya, tapi Breezer di sini bermain bersama seorang Jenny. Cie, meta bucin dari tim EVOS ya. Meta bucin. Tapi lihat, kekuantam lagi sudah mulai tidak bisa terhindarkan tapi Eber dengan menggunakan seorang di sana Franco-nya. Kali ini pun memang benar-benar berbahaya. Lihat emoji dari seorang Jenny sudah mulai dimunculkan, tapi lihat saja tiba-tiba datang diri Korikol kembali ke di backup dengan bagus, tapi Monster B sudah mulai datang. Monster B tapi datang. Digunakan saya string oleh seorang Alto, tapi lihat saja tidak bisa diikat dengan ikatan-ikatan cinta. Tapi nampaknya string. Iron Hook belum aneh. Lihat berusaha menembus dari tembok dengan Iron Hook, tapi lihat saja Steel Cable dari seorang Zunba. Dijar lagi, berusaha mendapat yang namanya Iron Bawanya. Kita lihat Steel Cable dan Bawanya. Kita lihat dari seorang di sana nampaknya. Monster B berusaha mengamankan, tapi lihat saja. Fadi tidak mendapatkan red buff. Monster B malah mendapatkan poin kill. Dapat red buff, dapat poin kill. Lihat cuan dari tim EVOS Legend. Tapi lihat nampaknya. Ini bukan EVOS Legend. Ini EVOS Epic ya. Lihat nampaknya. Senggol dong pak Kak Jenny-nya. Senggol boleh. Senggol dikit nggak ngaruh. Ayo sini dulu. Double dicek saja. Habis ini sepertinya Turu akan turun dan melawan seorang Jenny ya. Karena Jenny nanti sekolah jam 8 ya waktu Malaysia, waktu Selangor. Dan di kita berarti di WIB ataupun di Indonesia kemungkinan beda sejam. Jadi nanti jam 7-an dia udah sekolah ya. Jenny emang umur berapa pak? Sekarang baru mau 15, baru 15 ya. Jenny baru 15 tahun. Jenny anak papa dari Cirebon. Emang dia lagi sekolahnya senangnya di luar negeri ya. Emang anak satu ini emang nyusahin ya. Bikin susah keluar. Ngabisin duit papa ya. Sekolahnya pengennya di Selangor ya. Emang ngeselin ya, tapi lihat sudah mulai kembali lagi. Worth. Jenny orangnya worth dia. Walaupun sekolahnya di luar negeri, tapi dia bisa buktikan bahwa dia bisa bermain balance dengan Mobile Legends-nya ya. Masih bisa global. Oke, kata Kenzo. Siap! Oke, banget. Emang iya apa anak kamu? Iya dong. Masa bukan anak papa? Turu juga kan anak papa banget. Kita lihat. Nampaknya di arah top lane, lihat seorang Breezer. Berusaha untuk membantu di sini. Kembali lagi diamankan. Dulu tuh papa juga ada nickname Turu tuh anak papa. Tapi Turu kamu apa bukan nih? Kalau bener-bener kamu adalah Turu papa yang dulu. Wah, berarti improve banget berarti skillnya mantap, keren. Tapi lihat, baku hantam Breezer terlalu barbar. Digunakan saja. Untung masih ada Mortal Coil. Kita lihat di backup kembali lagi dengan bagus. Tapi apakah bisa ada pengen? Bisa kena ini pengen. Nyampe. Nah. Wah. Hantam killing free dari Recall Gideon. Wah. Naja. Melehoy. Sudah mulai kita lihat saja di area mid lane. Sudah mulai datang pula seorang Alta. Alta Gaming Series in the world, yo. Kita lihat berusaha untuk dicek saja, berusaha untuk menunggu momentum. Kali ini pun di menit yang keempat, OTW 5. Dari segi itemik, kedua tim lihat benar-benar luar biasa bahkan pergerakan. Jen lihat, baru kedua Elf Dragon-nya terlalu buru-buru. Jen, sesuatu yang terburu-buru itu kadang-kadang tidak bagus untuk dirimu. Sesuatu yang terburu-buru tidak akan menjadi hasil terbaik untuk kehidupanmu. Tapi lihat, sudah mulai diantar kembali lagi di backup dan bagus. Terkabel harus sudah mundur, tapi lihat kembali lagi masih dia diamankan saja. Lihat pengen digunakan. Final Slasher digocek dengan Phantom Age punya, tapi lihat. Nampaknya Tempest of Blade, Gojek Gaming dari Final Slash. Tapi lihat incar lagi, berusaha untuk mengganggu saja dari seorang Gideon. Digocek-gocek dengan Vin Voice. Iron Hook tidak connect. Masih ada Bloodyhan tapi masih disimpan. Kembali lagi bisa mendapatkan di sana gold dari nampaknya Kelomang, luar biasa.
Tapi lihat 15 anak papa masih memantau. Kembali ke di backup dengan luar biasa. Monster B berusaha untuk mengamankan beberapa player. Bahkan kalau kita lihat dari skin ya dan skill ya. Oh, Pin Voice masih cooldown dan oh, dia menggunakan dengan baik nampaknya di sana dengan wow, lama ya defense ward, tapi lihat aja di area startup sudah mulai terjadi kemelut, bahkan dari seorang Tokyo berusaha untuk mengamankan beberapa player dan ternyata kali ini harus take down saja Jenny dengan Blazing Good from Dark Tokyo. Tapi nampaknya berusaha untuk menunggu saja momentum. Steel Cable, lihat saja Astral Recall digunakan, bahkan Iron Hook tertarik Blizzard, masih ada Mortal Coil, tapi lihat sudah Jesimet dia belum bisa menonton, lihat dia recall-recallin Ember dan Turtle pun malah milik dari nampaknya di sana. Oh my god, Evos epic. Tapi lihat saja, bukan Evos Legend. Tapi lihat Icar kembali lagi. Oh bukan Evos epic ini, Evos Immortal. Beuh, mantap. Tapi lihat kembali lagi berusaha untuk diamankan. Jadi di area bottom lane, bahkan seorang merah di area mid lane dengan Astral Meteor digunakan saja dengan baik. Lihat saja di cover dengan bagus. 17 orang bawah masih memantau. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang AR Channel. Tapi lihat nampaknya, oh Astral Meteor, oh bukan, Astral Recall digunakan, tapi kembali lagi, masih dapat dilihat. Oh, lihat Zun pahlawan melawan Monster B. Oh, bottom lane sudah mulai diantam, terdengarkan Iron Hook dan juga di Recall sana. Jenny, tas. Oh, kali ini nampaknya Recall tas sudah mulai umum ya nampaknya. Tidak spesial sespesial dulu, tidak sespesial sespesial martabak dengan telurnya dua. Tidak sespesial, sespesial kamu yang dulu pernah menghiasi hidup-hidupnya di diriku. Wow, kita lihat, reset saja kembali lagi, berusaha untuk dicek. Benar-benar beberapa diamankan, 16 anak papa memantau, tapi lihat purple buff. Luar biasa, kali ini pun bahkan Monster B berusaha untuk melakukan beberapa pergerakan, bahkan Dev sudah join to the live streaming. Oh my god, konsil digunakan, Jenny sudah mulai datang. Hey, nampaknya di sana, Jet Kondo aja bagus, tuh, Omegan. Alsa dikejar-kejar. Oh, lihat, Mami Alsa, dikejar saja, Zero Aura dan Tena. Brazer, seperti mengincarkan bahwa dia. Walaupun harus take down, harus men-take down dulu seorang di sana aja. Tapi lihat, nampaknya terjadi pertukaran yang kurang adil karena di sini XP laner ditukar dengan satu mid lane. Masih untung-untuk dari tim Evos. Oh, Immortal nampaknya berusaha untuk dibayar lagi, bahkan seorang pesan khusus baru join live lagi. Kemana lagi nak kamu? Nampaknya anak hilang yang satu ini berusaha untuk menunggu, tapi lihat saja Jet Kundo berusaha untuk lakukan. Oh, Monster Gaming dari seorang Jenny. Wow, luar biasa permainan Jet Kundo dengan sepuluh gerak nungkusnya. Sangat menarik sekali, kita lihat big cover yang satu, teman-teman lihat saja di cover dengan bagus, tapi lihat nampaknya Zunpa masih menunggu. Oh, purple buff. Oh, funny dari seorang Zunpa, funny tanpa purple buff apa? Bagaikan Jenny tanpa Naja. Wow, kita lihat di cover lagi sampai bagaikan Jenny tanpa Naja. Wow, masih baku hantam nampaknya menghancurkan di sana. Kita lihat sudah mulai baku hantam lagi, dicek lagi berusaha untuk menunggu, bahkan di area bottom lane sudah mulai diekspos saja. Luar biasa, Ken sudah join to the live. 14 orang papa memantau lagi, lihat saja bahkan dari seorang di sana sampai jumpa kali ini menunggu lagi, bahkan berusaha untuk mengganggu, tapi Astral Recall digunakan saja. Tapi lihat saja di area, oh lila sumbang saja, tidak punya ngapa-ngapain lagi. Laila, Nagi, menahan flicker sama aja kamu bunuh diri ya. Oh, sudah mulai dibakuan tam saja. Lihat Gideon menunggu lagi momentum, terbaca saja luar biasa, cover dengan baik. Final saja nembok angin, cuman bersihin rumput Gideon. Ya ampun, Iron Dome connect. Lihat, ya tam saja jadi berusaha untuk diamankan. Omega jadi ditantas seorang Ember dan juga Gideon. Wow, Iron Dome-nya masih terlihat saja, nampaknya masih bisa dijadi, kita lihat. Ya ampun, ya Najanya malah tatas di depan Jenny. Ya ampun, mengisyaratkan bahwa syukurin katanya Jenny, katanya gitu loh, parah banget. Bang, kamu orang Makassar. Napian orang Makassar. Indah lah. Mana ada Makassar? Mana ada darah-darah Makassar? Halo, Novia. Tapi nampaknya sudah mulai di cover kembali lagi di backup dengan bagus, tapi lihat. Oh my god, segala luang nama Adale. Oh my god, terepak. Oh my god, kembali lagi. Sampai dalam belakang bakal dilakukan, tapi lihat aja. Oh, lihat. Tidak. Kombo bucin, lihat. Ya elah, langsung emojinya sama. Dia di paling bucin.
Wuhui. Oh, lihat panik seorang di sana namanya Jumpa. Karena item dari seorang Jenny sudah mulai jadi dan sudah Wombo-wombo combro bucin. Oh, tertakedown lagi seorang Nagi. Kita lihat nampaknya mau dengan tuh karena lost streak. Luar biasa, alasan yang lumayan mumpuni. Tapi lihat saja, outer turret di area mid lane sudah mulai dilakukan. Tatatatas dilawan, tatatatatas. Iron Hook belum connect, tatatatas. GPM dari tas-tas di sini sudah papa hitung. Sekitar per menitnya udah ada 50 kali tas-tas ya, melebihi dari tangan Sans ya. Tapi lihat, di timnya tidak cukup. Oh, Hardguard bahkan di sana sudah mulai berusaha saja di cover dengan baik. Tapi dia boleh juga from Dark Tokyo. Bisa satu backup saja, merah. Dan ada besar Steel Cable, Tornado combo lagi, Jenny. Oh, tas. Wow, luar biasa nampaknya. Pagi banget, Pak. Iya, Dam. Ini Papa baru balik dari rumah sakit. Balik dari rumah sakit, sekarang farming lagi ya kan. Oh, final threat of Dragon di antara aura. Tas dulu. Ditatasin dulu dong. Oh, enggak mau nampaknya. Enggak sombong nampaknya. Combo bucin enggak sombong ya. Enggak mau tas-tas. Combo bucin enggak mau sombong, enggak mau tas-tas. Mungkin nanti tas-tasnya ya. Tapi lihat incar lagi. Bahkan di sana kita lihat. Lihat. Azure aura. Itu depannya dong ganggu. Wow. Tidak nampaknya. Masih ada Mortal Coil. Ditahan biar cooldownnya 3 detik ya. Ingat ya, kalian nahan Mortal Coil. Wah, sakit banget damage Nage. Lihat damage orang Lost Streak benar-benar di sini. Sepertinya harus diputarkan lagu duka untuk seorang Nage ya. Karena dia habis LS katanya, "Pak, aku habis LS." Gimana dong, Pak? Aku ngantuk katanya habis LS. Udah sini main custom di Papa ya. Main custom di rumah, dijamin bakal balik lagi semangatnya ya. Pantesan kemarin aku tunggu gak live-live. Iya, maafin ya. Kemarin ponakan Papa itu kecelakaan, kena musibah. Jadi Papa nemenin sampai malam. Sekarang baru bisa live ini. Baru balik banget ya. Alhamdulillah sudah mulai kembali lagi nampaknya. Soalnya alhamdulillah tadi, terima kasih juga minta doanya ya buat anak-anak Papa di sini yang di live. Terima kasih banget minta doanya. Alhamdulillah semalam udah ngejalanin 2 operasi lancar. Soalnya emang parah banget. Jadi kena benturan dari kepalanya sama badan sama kepalanya kena benturan keras banget gitu. Dan tadi jam 12-an alhamdulillah udah beres 2 operasi ya. Operasi paru-paru sama operasi area dada ya, paru-parunya di banyak banget darahnya gitu. Pendarahan gitu kan. Jadi paru-parunya habis dioperasi sama kepalanya habis dioperasi semalam beres jam 12-an lebih dikit. Sehat aja kan, Pak? Alhamdulillah udah beres. Tinggal sekarang lagi nungguin sekarang lagi di ruang ICU, udah 2 kali operasi. Tinggal nungguin sadar aja, minta doanya ya dan semuanya ya. Sakit apa, Pak? Kecelakaan saya, kecelakaan. Kecelakaan nabrak mobil. Nabrak mobil tronton, tapi lihat! Sudah boleh kembali lagi di Antam, sudah boleh lewat Antam, kembali ke namanya Mortal Coil. Di backup dengan baik, tapi lihat saya di cover dengan baik. Menunggu momentum, Naginya sakit, lihat! Triple kill from Layla, Maniac gak sih? Wow, kena! Oh my god, Bloodhand Flicker! Ah, gak jadi Maniac! Dia take down, lihat! Ini sekarat bisa dihantam cepat, tapi lihat, tidak penting, yang penting katanya landing pass, siap! Monster BJ nih, lihat saja, lawan kembali lagi, luar biasa nampaknya, siapa apa? Ini ponakan Papa, nampaknya terlambat. Nggak jadi Maniac, malah kena Iron Hook, pengen Maniac, malah nyerahin diri kena Iron Hook. Ih, salah sendiri, Papa kan cuma nge-caster di sini ya. Tapi lihat baku hantam baku tumbuk. Sudah mulai kembali di kostas. Amin. Minta doanya ya. Semoga cepat sadar. Nanti habis sadar kemungkinan 2-3 hari baru bisa dipindahin dari ruang ICU-nya. Baru bisa dipindah. Nanti malam ini kan berarti 2 hari 3 hari ke depan. Kalau udah sadar baru dipindahin ke ruang inap. Sekarang masih di ruang ICU. Jadi saudara-saudara Papa juga sana lagi pada nungguin juga sekarang, alhamdulillah. Makanya Papa bisa balik dulu, bisa farming dulu kan, bisa nemenin kalian dulu di live streaming ya kan. Amin. Boleh, yang mau ikut silakan masuk ke grup gratis ya. Yang mau VIP link donate ada di bio ya, boleh. Oh, lihat Hardguard sudah boleh digunakan saja, sini kembali lagi. Berusaha untuk mem-make up, lihat steel cable sudah beda, tapi gak ada energi.
sayangnya. Oh, sakit banget lihat dari damage orang lagi, tapi lihat kembali ke backup dari Bones Counter B. JVN Soak, datang saja Pin Coins, comeback, tapi lihat TP Toblet. Hampir saja men-take down sampai kita lihat dari seorang Dark Tokyo menggunakan basic attack yang dia punya, nampaknya dengan menggunakan seorang Claudio memang tidak ada akhlak. Gagal sekali ini, lihat kedua tim dari Itemic dan God Leading sudah mulai berjalan saja luar biasa, bahkan 42.000 berbanding 43.000, tipis walaupun point kill terasa kue lapis. Tapi lihat diincar, Jenny berusaha untuk men-take down, Jenny berusaha untuk menculik, tapi lihat lihat WON Sebledai, tapi tidak cukup untuk mengetahui. Tapi Jenny harusnya dia melakukan duel break-in kepada seorang yang kenalnya Rokursa. Terima kasih sarang Meo, ya Allah jajak kalian kasih Ron WDB swap beli Amin ya Allah ya Amin. Terima kasih ya Naya, makasih doanya dan selalu buat semuanya ya. Semoga kita semua jadi cermin bawa motornya hati-hati, kalau ngantuk istirahat dulu, menepi dulu, kunci stang aja menepi ya, tiduran dulu nggak apa-apa ya. Itu kejadiannya subuh-subuh ini jam-jam segini nih, habis subuhan setengah limaan kejadiannya ya, baru pulang kerja. Sip 3 ngantuk mungkin. Ponakan papa ngantuk itu. Dalam males. Apa males? Aneh banget lagi males ya. Kita lihat kembali lagi di backup dengan bagus, tapi lihat. Nampaknya red buff-nya akan dikasih. Ambil udah late game. Nah, gitu jatahnya late game itu. Kemudian dicek saja kembali lagi. Kemudian lihat distraction digunakan saja Tokyo nampaknya. Darahnya terjadi dua bereksi. Tapi lihat namanya dikabar dengan baik nampaknya. Kenapa nomor sih sayangku cintaku? Suruh suren katanya tuh Nagi itu kata Turu juga. Oh my god, lihat comel dua orang langsung. Oh my god, dari mulai dibalikan nampaknya tim RRQ sudah mulai panik. The way of dragon kah? Jet pun tiga orang kembang, lihat RRQ nya kembali lagi dari Tokyo dua orang lagi dan Trajan di sana. Jet pun dari seorang Jenny. Oh my god, Lordnya dapat. Astral nampaknya recallnya kena, tapi lihat. Oh my god, Blondian gunakan. Sengaja dipancing biar kamu lama ember. Itu pancingan dari Jenny biar kamu diem di situ. Ya. Wipe out. Comeback is real. Ya. Combang lihat dari tim RRQ tersisa sendirian, bahkan di sana dari seorang. Udah breakin lagi. Wah, dibalikan tapi lihat sudah mulai ada Lord, ada cinta yang tidak bisa diperjuangkan, ada cinta yang bisa didiamkan, tapi lihat beca Epos Immortal. Wow. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya Zidan, alhamdulillah udah bangun. Pak Adam ikut Pak, boleh Adam silakan ya. Masuk grup gratis Dam. Kalau mau VIP link donasi ada di bio Adam. Aman ya, ini udah direcord,